Hai semua, kembali lagi di channelku Ayumi Kitchen. Di sini aku akan membuat leker Holland yang mudah dan simple pakai oven tangkering. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ada 30 gram susu bubuk, 200 gram margarin, aku pakai Blue Band Cake and Cookies, 150 gram gula halus, 220 gram tepung terigu, 1 butir telur, bahan olesannya pakai 1 kuning telur untuk olesan. Toppingnya aku pakai choco chips dan kismis sesuai selera ya. 1/2 sendok teh vanili. Siapkan 1 buah wadah. Pertama kita masukkan margarinnya. Kemudian gula halus, vanili, 1 butir telur. Di sini aku akan memixer dengan kecepatan sedang dulu ya. Nanti kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak ya. Kita naikkan speed mixer ke kecepatan maksimal ya. Ini udah putih pucat ya, nih udah berjejak ya. Setelah itu kita masukkan tepung terigunya, ini sudah saya ayak ya. Kemudian kita masukkan susu bubuknya ya. Kita mixer kembali tepung terigu dan susunya dengan kecepatan rendah. Ini sudah tercampur rata, pakai kecepatan rendah saja. Saya aduk kembali pakai spatula untuk memastikan tidak ada adonannya mengendap. Aku sudah menyiapkan loyangnya ya, pakai ukuran 29 x 18. Kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Kita ratakan adonan pakai spatula. Saya merapikan adonannya pakai scraper ini ya. Jika tidak punya, bisa pakai sendok. Sekarang kita oles adonan pakai kuning telur, dan saya tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Thank you.
Nah, setelah dioles kuning telur seperti ini, kita garis adonan pakai garpu seperti ini. Lalu diberi topping, saya pakai choco chip jam kismis sesuai selera ya. Sekarang kita oven adonannya sampai matang sekitar 30 sampai 35 menit. Pakai api sedang. Saya taruh di rak bawah ya. Nah, kita cek kematangan kuenya ya pakai tusuk sate. Nah, ini kuenya sudah matang ya, tidak ada adonan yang menempel di tusuknya. Sekarang kita matikan apinya, kita keluarkan kuenya dari oven. Nah, ini kuenya ya yang udah matang. Seperti ini hasilnya. Mari kita coba. Bismillah. Enak banget. Teksturnya itu lembut di dalam, krenyes di luar ya. Bisa dicoba. Enak banget pokoknya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami.